Buat yang nyari pan ultra wide angle, bisa pencet titik yang di sebelah satu kali ini. Karena tadinya kan ada di atas, sekarang tidak ada di sini. Jadi kalau mau lihat wide angle sini. Banyak perubahan setelah di-update. Tapi setelah saya rasa habis di-update itu agak sedikit ringan. Ringan dan cepat. Tapi nggak tahu kalau di HP kalian. Segini aja saya upload, mudah-mudahan bisa tahu bagi yang belum update.